kurikulum merdeka. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti beria. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Ibu Yusmani dan Esos MSI, yang diwakili oleh Kasih, Paumi dan PKRK, Ibu Nurasya. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Paumi dan PKRK Dinas D beserta jajarannya. Dan teristimewa untuk seluruh peserta workshop kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu Kepala, serta guru dari Taman Kanak-kanak dan Remaja. Dengan mengucapkan pembukaan workshop kurikulum merdeka pada hari ini, Senin 19 September 2022, yang diikuti oleh Kepala Sekolah dari Taman Kanak-kanak dan Raudatul Afwal Kota Dumai di Gedung Pendopo Kota Dumai dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI dan Mars IGPKI yang dipimpin oleh Ibu Diana Sihite. Kepada Ibu, kami persilakan. Jangan lupa.
oleh Ibu Yudhan si SP. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebentar kita akan mengajak kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah dan doa akan saya dipimpin melalui kepada Al-Isa dan yang lain untuk menyelamatkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di dalam kegiatan IGTK, apus dulu buat RA sekolah.
DKI Sekota Dumai, APRUS membuat kepala sekolah dan majelis guru. Sebelah kanan agak lemah sedikit, saya tidak tahu bagaimana. Yang saya hormati juga buat pengurus PD yang luar biasa, ya, berperan aktif menyediakan kegiatan kita ini, tidak tahu malam ini luar biasa. APRUS membuat pengurus PD Kota Dumai. Hadirin yang saya bahagiakan, Bapak Ibu yang berbahagia, perubahan adalah suatu keniscayaan bagi yang menginginkan kemajuan, dan perubahan menuntut perubahan. Hadirnya kurikulum merdeka tentu menjadi jawaban atas persoalan bagaimana mutu pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan. Kurikulum merdeka merupakan wujud dari kebijakan merdeka belajar yang digagaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Hadirnya kebijakan ini perlu kita sambut dengan hangat dan semangat yang tinggi agar pendidikan di tanah air ini menjadi lebih baik. Hadirnya kurikulum merdeka menuntut kesiapan dari berbagai elemen, baik di tingkat nasional, daerah, sekolah, guru, anak didik, dan semua stakeholder pendidikan. Sudah saatnya kita merubah paradigma baru dalam memandang dan melaksanakan pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Kota Dumai. Hadirin yang berbahagia, kegiatan yang kita selenggarakan hari ini tentunya bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, dengan harapan kedepannya sekolah dan para guru bisa mengimplementasikannya kebijakan kurikulum merdeka ini seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan bahwa jumlah peserta pelatihan implementasi kurikulum merdeka sebenarnya sudah kami tutup jauh-jauh hari. Rupanya peminatnya masih ada juga pagi tadi. Tapi namanya IGTK ini adalah pelayanan masyarakat untuk kemajuan di Kota Dumai, tetap pagi tadi masih kami terima. APRUS membuat IGTK. Jumlah pesertanya 202. Pesertanya adalah IGTK dan Radatul Atfal. Terima kasih kami ucapkan kepada RA yang mau bergabung, bergandeng tangan untuk pendidikan di Kota Dumai ini buat anak-anak kita semuanya. Yang kedua, sumber dana kami, Ibu Pengawas, Ibu Kadis, Bu Kasih ya, mudah-mudahan dari Kadis nanti amin. Amin kan dong? Amin. Sumber dana ini kami sudah berusaha memasukkan proposal, berusaha meminta dana tapi belum direspon. Tapi tidak apa-apa, mungkin karena keadaan kita, keadaan Kota Dumai kita, ya, kita harap memaklumi. Tapi IGTK ini beginilah, ingin maju ini mau dengan biaya sendiri. Jadi biaya kami di sini adalah biaya mandiri total. Oh. Kegiatan ini insya Allah sehat kita dari awal sampai akhirnya, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 bertepatan di Pendopo hari pertama, hari keduanya di ke SMK 1 di Purnama. Tahu Ibu? Marilah kita sama-sama nanti menyimak ya materi yang akan disampaikan oleh Bunda Kris nanti berserta Bu Ida. Besar harapan saya, jangan ada nanti yang banyak keluar masuk rugi.
ya, itu rasa saya puluhan kali lah kita ini. Tapi saya tanya apa? Tak paham, tak mengerti. Ada jawabannya, itu terus. Kebijakan. Nah, sekarang nanti kita untuk kebijakan sedikit. Kita pendukungnya, seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi rugi ya. Jadi teman-teman tidak itu rugi. Paham ya teman-teman ya? Nah, jangan ada nanti masuk yang ini ono telepon, tolong dinonaktifkan. Oke teman-teman? Akhir malam, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya banyak teman mengasih saya pantun. Pantun itu ada 4, tak saya bacokan nanti kena marah pula saya. Boleh? Yang pertama dari Jogja di Kota Dumai. Cakepnya tak ada. Dari Jogja ke Kota Dumai. Demi amanah berada di sini. Selamat datang Bunda Kis berserta Bunda Ida ke Kota Dumai. Berbagi ilmu kurikulum merdeka kepada kami. Dari Dumai hendak Jakarta. Besok dia balik Bunda ini. Dari Dumai hendak ke Jakarta untuk membeli batu akik. Hari ini kita belajar tentang kurikulum merdeka demi pendidikan kita yang lebih baik. Aku lagi banyak ngomong. Tak dibaca kemana-mana orang. Kota Jogja, kota pelajar. Kota Dumai, kota pelabuhan. Kepada peserta diucapkan selamat belajar demi kemajuan anak-anak PAUD di masa depan. Satu lagi Bu Ketua PAUD. Bila malam, bila menanam si pokok selasih, jangan dekat pandan berduri. Kepada IGTKI RA diucapkan terima kasih atas semangat belajarnya walaupun biaya mandiri. Pendidikan lebih maju di Kota Dumai. Dan
Selamat datang untuk mendampingi Ibu Bidang. Terima kasih Bu sudah menyempatkan diri di Kota Demak. Yang kami hormati ibu-ibu kepala sekolah RA, kepala sekolah TK Sekota Demak yang berbahagia. Dan seterusnya yang saya hormati ibu-ibu guru RA dan TK Sekota Demak yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, Silviana yang hadir pada hari ini adalah ibu kepala dinas pendidikan dan Kota Demak. Yang kebetulan ada acara yang bersamaan, ada juga sama implementasi Kurikulum Merdeka di dinas pendidikan yang dihadiri oleh Wali Kota Demak, Bapak kita Wali Kota Demak, yang kegiatannya yang dilaksanakan oleh Kaloto. Nah, jadi dan ibu kabinnya juga menyampaikan ke saya malam tadi jam 10 baru saya baca ya, mungkin apa yang bisa saya sampaikan Bu, persiapan tanda. Inilah sana perdana saya tampil di sini dengan gerogi saya ini. Saya ini cukup lama ya Bu ya. Saya udah 5 tahun dulu dengan Mami Betty untuk bisa disambutan pelaku enggak berani saya lupa kenalkan diri ya Bu. Terpandai saya di depan ini. Sekali kliknya ya, karena saya memang tidak dari guru, enggak pernah di depan ya, saya datang ke kertas. Yang saya datang hanya satu orang. Jadi saya kalau depan ini menggigil. Saya bilang ya Bu ya. Jadi saya belajar baru hari ini saya. Ya berdoa-doa ke Tuhan dan saya doakan yang benar-benar dari itu asma terkabul. Amin. Ibu-ibu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada panitia yang telah berusaha payah untuk melaksanakan kegiatan ini, dari kepala sekolah yang dan guru bersukaksi untuk kegiatan kemajuan kita bersama. Yang mana kami dinas pendidikan atau pemkodimai belum bisa menganggarkan untuk kegiatan ini Bu. Dan kita sama-sama mengetahui kan COVID ini banyak menguras anggaran kita untuk biaya-biaya COVID sehingga anggaran ada untuk pelatihan-pelatihan tidak ada. Jadi memang terima kasih banyak kami ucapkan kepada ibu hadirin semua yang telah bersukaksi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita. Disampaikan guru adalah yang pekerjaan yang paling mulia dan pekerjaan yang paling sulit juga. Dia diharapkan untuk mendidik anak-anak lebih maju dan dia juga dibayar dengan tugas-tugas, peraturan-peraturan ya. Dan kita masih bulan 13 sekarang dan IKM dan kita juga harus mengisinya. IKM ini memang harus kita laksanakan itu. Semua peraturan tetap harus berubah hari ini dan itu 13 orang belum ini sekarang dari IKM. Harus kita laksanakan di sekolah-sekolah. Memang guru ini tidak bisa digantikan ya Bu, posisi itu guru ini tidak bisa digantikan, posisi guru adalah mulia. Dan kita harapkan ibu mengajarlah dengan kasih sayang, apalagi yang dihadapi adalah anak-anak kecil, anak-anak yang butuh dengan perhatian, kasih sayang. Kita harus melihat anak itu seperti apa, dari awalnya dia terdidik. Dan masih ya, diharapkan itulah ibu. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadirin yang saya muliakan. Seperti yang kita ketahui, sekolah program sekolah penggerak atau dengan Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berserta. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan berkarakter diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena manusia yang akan mendukung suksesnya program ini harus melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan bagi kepala sekolah dan guru yang berdasarkan model-model pelatihan yang berbukti yang tadi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan harapan kami ibu-ibu bisa mengikutinya dengan serius supaya bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Ibu serius mengikutinya dan dapat menambah ilmu pengetahuan ibu. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan dan kebudayaan Kota Demak berharap bahwa acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan mendapatkan ilmu belajar yang dapat diterapkan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
ketua IPTK juga berpanti, saya menghormati juga. Nah, itu ya. Manis rasanya sebuah semangka untuk orang di waktu petang. Dengan program kurikulum merdeka, semoga tenaga pendidik meraih prestasi yang cemerlang. Manis rasanya sebuah ini diberi orang di pasar beli ini. Dengan berakhirnya acara ini, semoga silaturahmi kita tetap terjalin. Mungkin cukup sekian ya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan implementasi kurikulum merdeka yang ditajau oleh IDPKI PGRI Kota Dumai pada hari ini, Senin 19 September 2022. Jalan-jalan ke Kota Jakarta, kotanya indah, lagi menyenangkan. Kita tutup acara pembukaan kurikulum merdeka. Jika ada kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum.